Al-Aliyun. Al-Aliyun. Sebenarnya kalau itu Al-Aliyun ya. Gitu kan? Sadi Yahua. Yudevave Yahua. Jadi tetap aja ismu-ismu juga. Kanat ka jenis kanat kul asma Allah. Nah, nama motor itu kok di Indonesia kok bisa jadi nama gelar itu? Itu gimana dapatnya? Merubah sejarah. Supaya Yesus jadi Tuhan. Ya Bang Moto, itu gimana sejarahnya Bang Moto? Kok bisa merubah sejarah? Nah, itu dia. Jadi gelar itu. aduh. Ayo Bang, Bang Jimmy, Pak Jimmy yuk, silakan dibantah data itu, pakai data lagi. Jadi data nama Allahnya data. Kalau di kalau Kristen di Indonesia berarti nama Allahnya Tuhan, nama Allahnya Tuhan. Gimana Pak Jimmy yuk? Itu mau dibantah enggak data di nanti sekarang saya. Sudah, Bu. Kita gantian ya. Silakan bantah. Ya, gitu ya. Saya hargai pendapat kita berbeda ya. Seling menghargai lah. Data pakai data bang. Data pakai data bang. Kalau bisa. Itu orang Kristen punya. Orang Kristen punya data itu. Kita yang berdasarkan tertulis di Injil. Ada yang tertulis di Injil. Semua yang tertulis di Injil. Injil Ya. Tolong bantah data pakai data. Biblos pak. Oh Injil. Kapan kamu ada Injil? Itu Biblos. Tolong bantah data pakai data. Semakin berlagu. Ayo Pak, sejarahnya gimana tuh Pak? Tolong bantah data pakai data. Jadi diskusi kita ini elegan dan akademis gitu loh. Bantah data pakai data. Makanya saya tanyakan, Kristen mana dulu kalau Kristen Indonesia? Oke, gak masalah. Tapi masalahnya Kristen seluruhnya, laban seluruh dunia. Oke, saya bukain datanya Moremoto ya kan, bukain datanya. Nah kok tiba-tiba jadi beda lagi gitu. Tidak penafsiran sebenarnya tapi gini ya, yang membuat mereka itu bingung karena mereka tidak pakai originalnya ya. Kalau kita kan ada original Al-Qur'an bahasa Arabnya di bawah baru ada keterjemahannya. Sebentar Pak Jimmy. Nah seandainya ya teman-teman Kristen memakai originalnya misalnya bahasa Yunani-nya di atas terus terjemahan Indonesia-nya di bawah, itu mantap, nggak akan keliru lagi ya. Misalnya di atas tertulis bahasa aslinya bu, bukan bahasa Arab bu. Bahasa aslinya Alkitab itu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Makanya lo kamu nggak dengar ya telingamu. Aku bilang seandainya kalian itu memakai originalnya bahasa Yunani. Ya originalnya bahasa Ibrani. Bahasa Yunani. Dengar dulu. Bukan bahasa Arab bu, yang bu sebutan itu bahasa Arab. Ya Allah, apa itu kitab Mukodas? Itu kan Arab. Nggak ada telingamu ya. Aku bilang, seandainya kalian menggunakan bahasa original, bahasa Yunani, terus dibawanya dikasih terjemahan bahasa Indonesia, ya kan misalnya di atas Theos, terus dibawa kamu sebut itu Tuan atau Tuhan, itu kan kamu nggak akan keliru. Terus ke perjanjian lama kamu ke Ibrani ya, bahasa Ibrani. Ya, jadi kamu nggak akan keliru. Nah, coba kamu tengok Bible sekarang kan cuma terjemahan, terjemahan dan terjemahan. Nah, inilah yang membuat kalian bingung, sering direvisi. Kalau Al-Qur'an coba tengok Al-Qur'an dimanapun di seluruh dunia akan ikut originalnya, tapi terjemahannya ada di bawah. Itulah enaknya kalau ada original teksnya. Iya. Enggak akan berubah-ubah artinya. Oke, okay, lanjut. Enggak bisa ditambah dan dikurangkan. Ya, Al-Qur'an juga begitu, enggak bisa diedit-edit atau bagaimana. Kita mengakui banyak ditambah, banyak dirubah, Pak. Tadi sudah kita bahas. Tadi kita sudah bahas. Abang baru datang. Kan tadi kita sudah bahas klaim itu. Dari ibu, ya, klaim dari ibu ya enggak masalah sih. Dibuktikan, nah, Pak. Sabar. Bukan klaim itu sudah dibuktikan, Silakan buktikan, okay, Bang. Sudah saya bisa bicara. Tidak bisa saya bicara, Bu. Dari tadi Bapak bicara kok. Tidak, Ibu ngomong terus, makasih. Tadi pakai data, teman-teman. Gini, Bang. Tadi teman-teman menunjukkan pakai data. Abang kalau bicara. Oke, silakan, Bang. Pak. Saya pakai data silakan, juga. Silakan. Udah, Bang. Coba tampilin, Bang. Bacain, Bang. Tampilan. Tampilin dari bahasa Ibrani, bahasa langsung. Iya kan? Boleh. Oke ya, habis terlalu banyak. Silakan baca Ibrani. Ya, bahasa Ibrani-nya itu bahasa asli.
bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu asli, bukan bahasa Arab ya. Bukan bahasa Arab. Iya, mari foto tunjukin ya, mari foto bahasa itunya. Bahasa, ya. Bahasa Ibrani jadi, itunya. Dan suruh baca itu. Suruh baca lagi, dia tengok lagi. Dia tengok lagi. Baca dia. Ibrani itu. Ibrani kita mau lihat nama orang ini. Dia googling lagi. Enggak apa-apa, dia pakai internetnya paling. Ayo Pak, baca apa bahasa Ibrani-nya Pak, gimana Pak? Googling lagi, googling. Muncul lagi sebentar. More, coba more, itu kasihan itu. Ya iya, dia tahu lah Bang. Saya dengar sudah itu aki moto. Itu Bang More itu lagi makan itu. Lagi makan, dihargai dulu. Suara piringnya kedengeran, lagi makan, biar dulu. Gak apa-apa, kan tunjukin bahasa Ibrani-nya biar Pak Jimin baca gitu. Aku gak makan. Gak makan, jadi siapa yang makan? Di tempat dia makan di tempatku. Di tempatku, aku lagi di dapur. Itu silakan Pak, baca Pak. Yaudah, kita santai aja ya, kita bicara santai lah ya. Ya, silakan ini baca Pak. Udah? Udah silakan ya, baca di atas dulu. Dan tadi udah kok, itu kan menghilang lagi. Oh, gue baru dapat. Enggak usah ditunjukin dulu akhirnya. Ah, gitu lebih enak. Enggak usah ditunjukin. Allah isu azab wajib wujud. Ismu tetap aja. Moreh tadi udah digamparin pakai gituan. Ayo Pak, silakan Pak tunjukin datanya. Ayo boleh tadi boleh ada mau bicara mau cek semua di dalam ya. Bapak timbul tenggelam sih. Enggak ya, keluar suaranya, ya. Abang enggak keluar bahasanya. Enggak keluar ya? Ayo kita tunggu dia. Oke ya, saya baca. Apaan baca lagi kalau dia baca? Mana? Oh, Bapak ini enggak sadar, Pak. Saya kasih tahu. Bentar. Bapak membaca. Kami enggak dengar, Pak. Bapak baca apa? Kami gak denger. Oh gitu. Ya Allah ya Robin gitu, dari tadi Bapak mikirnya gitu ya. Bapak itu namanya Bapak kalau Bapak membuka Google, bentar. Kalau Bapak membuka Google, itu jaringan Bapak enggak normal. Oke, tunggu ya. Nah, itu Pak, tinggal baca aja Pak itu. Mau yang mana, itu Pak? Dia tidak ada di atas, baca aja. Baca aja itu baca. Mau yang mana? Ayo, tidak, yang baca yang mana maksudnya? Kamu itu Pak Ibrani. Besar kayak gitu layarnya Pak, ya Allah. Bapak mau minta bahasa aslinya kan, Ibrani itu dikasih tuh ha. Ayo baca. Tidak, bahasa aslinya kan kita berbicara bahasa, bukan berbicara bahasa ininya, sudah dalam bentuk artian. Enggak, itu udah enggak asli Pak, yang aslinya Ibrani Pak. Gimana sih? Adonai itu Ibrani. Ya itu Pak, itu di layar itu bahasa Ibrani. Itu kitab asli Pak, ya Allah. Ya udah Bapak baca. Mbak yang mana? Ayo nih baca nih Pak. Ah, baca. Jangan Bang ngapa diem Bang? Kok saya bacanya dari situ ya, dari yang saya punya Bu, yang saya buka di Google. Ya Bapak baca dari Google. Layar itu anak kecil juga bisa baca Pak. Ya bahasa Indonesia. Ya tunggu, saya ini dulu supaya bisa saya nggak keluar dari Google. Ya paling dulu Bang Moto itu. Ya, tunggu. Nggak dicatat dulu tahu, dicatat dulu. Ya. Makanya jangan beresin satu. Ya. Gampang ini. Ngacak. Nggak apa-apa. Ini baca ini aja, ini udah kelar ini. Baca bawahnya. itu mah rahasia itu. Enggak apa-apa ya, masa begitu aja. Apa Pak? Aduh parah. Yang ditampilkan mau baca tanah Torah yang mana? Nanti biar saya buka. Kita sambung ayat aja. Ada ahlinya ini, Bang. Tuh, dia malah sambung aja. Kok dia bingung? Dia bingung loh. Sebentar. Kan dia tanya itu tulisannya beresit bara. Bang, barusan kan dia bilang yang ditampilkan ini apa? Ih, katanya dia paham. Entah. Itu bahasa Bapak, itu kitab asli loh, Bang. Bingung. Bapak ini bisa soal bahasa Ibrani, dibukain Ibrani kagak bisa. Dia padahal dia tadi bilang mau baca kitab aslinya, ya itu kitab asli. Paralel interlinear. Gimana sih? Bapak ini. Beresit bara Elohim et Hashem ayem bet baret.
pegel bentar. Saya nggak pakai tripod. Nah, bang Kurios itu lebih dia ahli kiri daripada kita. Wah, enggak. Saya kita dengar ini. Saya pengen belajar, bang. Saya ketinggalan kelas, bang. Nantilah tunggu angkatan selanjutnya, bang. Iya, belajar sih belajar, tapi nggak di sini juga, bang. Malam ini mulai ya. Beda. Nanti les-lesnya. Iya, tunggu kelas tambahan. Nanti kan dulu buka kelas katanya. Saya ketinggalan. Iya, masalahnya ini room diskusi, bang, bukan room belajar. Betul. Tadi Zoom kalau belajarnya. Iya. Ini bapak ini sambil baca dikira aja keluar bahasa dia. Ya nggak akan bisa lah. Mana lah kami dengar ya, bapak benar. Ngomong apa papa? Tunggu ya, tunggu ini aku lagi persiapkan nih. Oh iya. Oh iya silakan. Kita persiapkan. Itu beresin. Aja. Ajimi. Aduh. Ajari bapakmu satu tambah satu lagi catat dulu aca nehi kalau tidak aku tahu bingung. Itu pakai niket ga itu suruh pakai niket aja tuh biar itu blok itu lelet itu pakai niket ya, aduh baik. Apa tetap pindah ya tetap pindah alhamdulillah Allah Jimmy, aja, udah Jimmy, bisa? Ayo pak, ajari bapakmu, ayo, kalau tidak tahu, ya. Lempar pakai batu. Napa? Ya more, coba more itu. Oke, kita mulai. Daftar nama Allah dalam bahasa Ibrani. Ya. Pertama, Adonai, artinya ya. Tuhan atau Tuanku atau Allah yang perkasa. Ternyata ada berapa nama Allah, ya. Kemudian El, Allah yang kuat, El, Elohim, ya, sang pencipta ya. Yang maha kuasa. Yuk, ini itu nama-nama Allah loh di kiri. Itu nama-nama Allah. Itu. Ya Allah ya Rabbi. Nama Allah itu kita bukan cuma bisa satu. Kalau baca-baca gitu. Iya, ini ya kan Allah. Ini kan bahasa Ibrani-nya. Kenapa bisa bahasa Elohim. Ibrani? Bahasa Ibrani itu ya Elohim. Kita tahu juga itu, Pak. Elohim. Ya, artinya yang bahasa tadi udah dibilang. Bisa bahasa Ibrani. Itu Maha Pencipta ya Elohim. Lanjut dah. Emang maksudnya Ibu yang gimana? Kan kita bicara nama Allah itu kalau di Kristen kan ada berapa Allah. Nama? Ya. Nah, kalau di Islam kan nama itu Allah itu kan nama diri. Ya, kalau di Kristen emang Yesus itu Elohim. Itu gelar. Ya, biarin aja Bu Rama. Biar dikerjain sama Bang Moto ya silakan tuh Elohim itu katanya adalah Allah yang Tuhan perkasa. Elohim. Oh. Allah pencipta yang maha kuasa. Oh. Allah pencipta Bang yang Moto, maha ya. Kuasa. Nah, coba Elohim. Coba buka di Alkitab di tempat pelajaran. Ada ayatnya. Bentar, tempat pelajaran bentar. Lanjut aja. Tempat pelajaran. Oke gini, Pak. Bapak ngerti enggak bahasa Ibrani, Pak? Saya mana mengerti, tapi kalau cuma diambil sepotong-sepotong bahasa artinya seperti Elohim itu Ibrani, ini Pak. Saya jelasin, bisa jelasin itu, dulu nama Allah itu Elohim. Iya, saya tidak jelasin perlu dulu jelas bahasa kata-kata saya kata jelasin dulu, kalimat. Bapak mau ngerti gak? Saya jelasin dulu. Ya, oke, silakan ya. Elohim itu bisa merujuk kepada manusia, bisa merujuk kepada Tuhan. Kalau itu ada kata imnya, itu kata tambahan, itu kata pujian atau bukan kata imbuhan tambahan jamak itu. Ada yimnya. Kalau bilang bapak itu merujuk pada sang pencipta, nah Musa juga disebut Elohim loh pak. Nah, ayo. Gimana? Begitu. Coba jelaskan. Ada. Secara bahasa. Ya, literaturnya ya, dari mana? Secara bahasa. Oke. Elohim. Kepada Musa dan bedanya Elohim kepada Tuhan. Coba jelaskan coba. Secara bahasa. Tapi bahasa Ibrani, coba. Bisa nggak? Tidak. Saya bantu sedikit. Di mana tadi katanya bahwa apa Musa dipanggil orang dipanggil ya, panggil Elohim ya, betul ya? Iya, tadi kan bilang dalam arti kalau dia Musa itu Elohim itu perular. Apa perul keluaran atau Shemot 7 nomor 1 ya di dalam keluaran lah ini baru gue itu ya di Shemot keluaran 7 nomor 1 di sini dikatakan
Vayomer Hashem El Moshe Re'eh Netaticha Elohim Le'efaroh Ve'aharon Achicha Yihyeh Neveika. Jadi Vayomer berkatalah dengan bentuk amar, berarti perintah. Yudheva Ve'ashem El kepada Moshe, kepada Musa, Re'eh lihatlah, jadi si lihat gitu ya. Netatika tik, netatika jadikan di sini apa? Elohim. Elohim kepada siapa? Le ke Faraoh, Firaun. Ya, kepada Firaun, ve Aharon dan Harun, akhiha, akhi, saudara laki-laki. Kha batinnya saudara-saudara laki-lakinya, yihye akan menjadi Neveika. Neveika ini bukan menjadi nabinya, tapi ini dijelaskan ini dia. Di sini Yihye Neveika. Di sini apa? Sebentar. Khatur humah mitur gemonoh. Nah, mitur gemonoh itu dalam Arabik jadi litur jamah, sebagai juru bicara, sebagai yang bantu Musa untuk berbicara kepada orang lain, bukan sebagai nabi. Nah, ketika Musa ini tadi bilang ya, mana ada orang itu atau Musa itu disebut Elohim, ini Moshe atau Musa itu jadikan apa Elohim? Lihat hurufnya Bang, lihat hurufnya, kali katanya, huruf katanya. Kita tahu Bang, okay. Mana Elohimnya? Iya. Di blok aja, di blok. Mana Elohimnya? Itu Elohim. Itu Elohim itu. Ayo. Kata Allah sebagai Elohim, coba yang mana kata Allah di dalam bahasa Ibrani? Sama enggak hurufnya? Ayo, Pak. Bu, ini gimana ya? Tapi yang tertulis di Alkitab, saya berdasarkan yang tertulis di Alkitab ini, Pak. Ini tertulis loh, Pak. Kejadian 17 ayat 7. Coba. Allah pencipta maha perkasa dan kuat. Bentuk jamak dari Allah yang mendukung doktrin Tritunggal. Terbukti ketika Allah dalam kurung Elohim berfirman supaya pagi, bumi menjadi ada di kejadian 1 ayat 1. Lagi dibaca berita ya, harapan pagi ya. Kamu mau bawa kayak gitu-gitu, waduh, berat. Itu ada tertulis di Alkitab, Pak, di Kejadian. Iya, itu loh, itu berita itu. Itu dapat dari mana tuh ya? Gimana mau bahas ini? Ajar mereka. Trinitas, di sini ada ilah, di sini ada roh, ya. Di sini ada firman, gitu maksudnya? Iya. Di sini. Di Trinitas. Iya, ada ilah, ada roh, ada firman. Setuju? Setuju nggak? Ini betul ya. Setuju. Nah, oke. Kita breakdown ya, kita breakdown. Di sini ayat 1 ya. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Nomor tiganya, Vayomer Elohim yehi or wa yehi or. Nah, perhatikan, inilah kelemahannya LAI. Dia itu saya pernah enggak jelas ada Elohim di situ. Komentar di Bambang Nurcena itu jelas loh, Pak, Elohim disebut di situ. Kenapa lagi bicara yang LAI? Yang mana Elohim? Di sini menggunakan konstruk Vayomer, bukan Vayadavar. Kata ini, kata Amar, itu konstruknya dalam perintah. Ya, bukan, nah contoh, kalau kita lihat Yesus itu, Amar apa Davar? Saya pernah menyurati Bambang Nursena mengenai masalah ini. Maka saya bilang, ada kecacatan contoh, kalau saya menggunakan, mana berita kadasah, ini dia. Ini perjanjian baru,
dalam bentuk Ibrani juga. Di sini kalau kita lihat Yohanan, yang pada mulanya ada firman, ya, dia menggunakan apa? Konstruk amar apa davar? Di sini dibilang Bereshit hayyah hadavar. Wahadavar hayyah im ha'elohim. Nah, di sini menggunakan kata apa? Davar, bukan kata amar. Yuk, kita lihat lagi. Kalau nggak percaya, kita lihat di Septuaginta, di bentuk Yunaninya, ya. Di sini kata firman kan, kai epen hoteos, ya, geneto pos, kai egeneto pos, yang digunakan apa? Epen. Apakah Yesus itu epen? Tidak. Kita lihat Yohanes 1. Itu Yohanes 1, nomor 1. Ini Ibrani, Pak, yang Elohim itu Ibrani. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar, saya membandingkan teks dengan teks sebentar. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 nomor 1, ya, apakah Yesus itu epen? Tidak. En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Di sini disebut logos. Yesus itu enggak pernah disebut sebagai epen. Nah, makanya dalam Ibrani di Kejadian 1 nomor yang ketiga, yang untuk kata firmannya itu menggunakan konstruk amar. Amar itu konsep perintah, bukan perkata, bukan banyaknya kata, bukan dafar itu, tapi amar. Berarti lembaga Alkitab yang jadi biang kerok ya? Itu ada banyak, Pak. Tapi kata kerja. Nama Allah bukan cuma satu, Elohim, Yahweh, apa ini? Yahweh. Mana pernah ada kata Yahweh? Coba tunjukin mana Yahweh? Saya contoh ya. Ini mana di sini. Elohim tadi itu kan ambilnya di Kejadian. Tadi yang Bapak buka itu kan ada sebut, Bapak sebut Elohim. Itu jelas di bahasa Ibrani. El Shaddai ada lagi, Allah yang Maha Kuat, Allah Maha Pelindung. Nah, itu siapa, Pak? Kejadian 49:24. Ada tertulis, Pak, di Alkitab ini. Iya, itu nama sifat namanya. Coba Bapak buka nih. El Shaddai. Kejadian 49:24 coba. Bahasa Ibraninya. Pak, itu Anda enggak tertulis El Shaddai. Di situ Allah Maha Kuat. Itu sifat Yehu. Itu nama Yehu, Allah. Lain sifat, ya, Pak. Dengar dulu. Maka Shaddai, Gibor, ya. Rafa misalnya ya, gitu kan. Yehova Jireh gitu. Itu sifat. Mereka Yahudi itu mempunyai 72 sifat. Itu klaim Tuhan, Pak. Itu mempunyai 72 sifat. Kalau dalam Islam itu 99 klaimnya Bapak. 99 asmaul husna, nama-nama yang baik untuk Allah. Bapak tadi bilang Yehova. Enggak pelajari etimologi ya, Bang Jimmy. Bapak buka nih, itu bahasa Ibrani loh. Ulangan 6 ayat 4. Coba Bapak paham bahasa Ibrani. Saya gini, Pak, saya demi Allah, bukannya sombong. Demi Allah, bukannya sombong. Saya yakin saya sama Bapak lebih paham saya, Pak, Ibrani, Pak, dibanding Bapak. Bukan saya sombong. Coba bukannya buka, Pak. Ini Ibrani. Yehova, tadi Bapak kan sebut Yehova. Ulangan 6 ayat 4, coba. Iya. Ulangan 6 ayat 4. Udah galak nyuruh lagi. Coba suruh dia baca. Ya, coba suruh dia baca kali ini. Tidak, kan Bapak sekarang lagi buka ini bahasa Ibrani. Baca, Pak, baca. Baca. Saya kasih tahu ya. Coba, baca. Minimal Bang Jimmy, okay. Coba minimal mengimbangi. Mengimbangi, baca. Ya, di Kristenan, Pak, tidak harus membaca bahasa asli. Karena itu sudah diterjemahkan. Percuma dijelasin. Beda kalau di, ya, percuma beda kan kalau di Muslim harus bahasa aslinya harus dihafal. Abang ya kan? berarti abang kelas-kelasnya itu di bawahnya Bang More. Kami paham kalau sudah diartikan dalam bahasa Indonesia, Pak. Nah, biasa teman-teman Muslim, kalau bahasa aslinya dia tahu. Tapi pemahamannya tidak, beda. Karena hanya bersifat dihafal. Ada itu belum paham katanya, apalagi kalau di Kristen ya kita karena sudah bahasa asli ya, sudah bahasa diterjemahkan ya, udah tunjukin Indonesia, aja ya Yehova yang sudah mana pasti, sudah paham Yehova yang mana tunjukin coba ya, Yehova yang mana tadi. Yang mana coba apa yang El Shaddai ya, contoh El Shaddai Allah yang Maha Kuat. Mana di mana yang mana Bang, yang mana baris berapa kata yang mana, kata yang mana tunjuk El Shaddai, Pak, tadi nomor berapa Pegel tangannya nggak pakai tripod saya. Lanjut, bang. Getar-getar itu, bang.
Betul. Itu yang ngambil dari sarapan pagi. Tahuan kok. Itu tahu dari El Shaddai, Rion. Itu kan dari Rita Wahyu Burita. Dari sarapan pagi Roto. Burita aja nggak berani, Mbak. Suruh debat itu, kamu nggak akan berani. Kalau dia tahu, itu ada kesalahan. Tadi ini laptop saya tiba-tiba mati. Tadi kan saya suruh Pak buka, bisa dilihat. Nah, sekarang ini saya lagi nyalain ini. Iya. Jadi bisa kita cari El Shaddai ya. Tadi kan El Shaddai. El Shaddai ya. Dalilnya ada di Alkitab. Bapak kan bisa buka bahasa aslinya Ibrani kan? Muncul nggak di situ kata El Shaddai? Karena ya, kalau di Kristen itu nama Allah itu banyak, Pak. Berapa? Iya. Jadi ya, tunjukin nanti. Yang mana tulisannya? Tunggu. Tunggu Pak, saya lagi buka nih. Ya lagi buka sarapan pagi, Pak ya. Gak apa-apa Pak, disitu Pak. Itu udah kebantah semua Pak, sarapanpagi.com Pak. Punyanya Bu Rita itu. Udah gak ada ketahuan nih more ini. Buka sarapan pagi aja ketahuan. Nah ini Pak ya. Coba buka di 17. Kejadian 49 ayat 24. Kejadian 49 ayat 24. El Shaddai, Allah yang maha kuat. Ya, yang kita Ibrani tadi itu Pak. Iya ganteng Pak. Bentar. 49 yang mana Pak? Kemana Pak? 49 ayat 24. Ya. Yang mana? El Shaddai, coba baca di ini iya, apa? Iya yang mana? Di Ibraninya. Iya tunjukin yang mana? Baca dari atas Pak, bahasa Ibraninya. Lah, ini mana tunjukin aja? Enggak, dari atas aja dulu baca bahasa Ibraninya. Ada nggak menyebut El Shaddai? Mana? Di sebelah mana? Itu kan disebut El Shaddai Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuasa. Coba baca dulu Pak bahasa Ibraninya. Oh, serius? Coba bahasa Ibraninya Pak. 49 ya? Iya. Iya, bilang Muslim ganteng gitu. Baru ntar saya bacain deh. Muslim is the best, Pak. Muslim is the best lagi itu dong. Di sini di sebuah kita ini belajarnya ya. Ini nggak apa-apa. Wetesef beatan. Kristo waya vazu. Di sini kata zeron yadai. Midi, Avir, Yaakov, Misem, Ru'eh, Even, Yisrael. Kata El Shaddai di mana ya? Di bawah-bawah tuh. Di bawah mana? Batuk. Itu 25. Itu 25 sudah. Sudah 24-nya. Situ 24 ya, coba baca terus. Yang mana? Iya. Allah yang maha kuat itu yang di bawah tuh, Allah yang maha kuasa ya. 25 berarti ya. Di sini Me'el Avicha sebentar. We'et Shaddai, bukan El. El Shaddai itu maksudnya Pak. Mana El? Ini huruf bab, huruf alef sama huruf taf. Ini ada ulangin Wet Shaddai. Terus jangan hahung, ngerti enggak? Dia mau mengajari Pak Himoto. Coba bacain terus, Pak. Bacain terus saja ke bawah. Jangan bacain lagi ke bawah. Ya. Jangan. Habis ini udah ya, capek loh. Pak. Di sini kan. Jangan mengajari ikan berenang, Pak. Anda akan tenggelam. Iya, ini kita bicara bukti. Yang ada di Alkitab. Saya enggak ngerti ya, saya coba diteruskan, Pak. Bapak bisa baca. Iya. Wa bir khakha birkhat samayim. Kalau baca lewat kameranya kecil-kecil, saya enggak itu. Mel birkhat
tehom, rovezeh, tehat, berkot, shadayim, weraham. Mana sadainya? El sada itu ada sada ya, tadi itu aku pak. Aku bilang dari tadi. Ini yang mana? Elnya, El sadanya mana? Coba artinya yang Allah yang Maha Kuasa pak. Coba. Beraninya apa di situ? Allah yang Maha Kuasa. Coba. Ini menyimak. Yang dibawa. Yang dibawa Allah yang Maha Kuasa. Oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya. Coba Ibraninya apa pak di situ? Wet. Bukan bukan El. Wet sada. Dan et dan dengan kekuatannya kuat. Allah yang Maha Kuat. Jangan hang-hang. Jadi hang-hang sih. Pegel nih. Ngerokok nih. Jangan hang-hang. Ngerti nggak? Gak usah bang. Dia nggak paham. Dijelasin juga itu nggak mau. Nggak terima dia. Saat masuk dia. Kitab bahasa Indonesia. Kalau secara eksplisit coba buka di Mazmur pak. Ada lagi linknya pak. Mazmur 132 ayat 2. Coba. Bukalah sendiri. Coba Mazmur 132. Gak usah bang. Gak usah bang. Kita ingin tahu pak apa betul enggak yang seperti yang saya sampaikan. Ilmu itu enggak gratis itu. Itu kan kita cari sumbangan bu. Kita harus tahu dong. Mahal itu. Abang tanya merintah-merintah aja. Gimana? Ya sudahlah kalau enggak mau ya sudahlah. Kita selesaikan yang masalah itu lah. Iya, panjang lagi kita. Kita bahas yang lain aja. Dijelasin juga enggak paham percuma, Bang. Satu saya mau tanya lagi nih. Boleh ya? Tuh ismu ya. Lama ya. Halo. Pak, saya mau mulut, tanya. Tadi udah nyuruh orang nanya. Enak bener hidupnya tuh. Ya kan Kristen bertanya. Sama abang-abang yang lain tuh. Kristen kan bertanya. Pakai data. Iya, saya cuma apa yang tertulis, apa yang disampaikan. Abang ada ditunjukkan data, abang bebal. Bang, kita lihat yang abang maksud tadi ya. Tuhan yang Maha Kuasa ini kan yang abang bilang kan, panjang ini kan. Yang mana coba yang di sini? Nah, cuma sadai. Sadainya ya. Bang. Ini ditambah-tambahi. Sadai. L itu harusnya itu kan tertulis betul. L sadai. L sadai. L-nya mana? Itu L-nya mana? Kuat, kan? Kata betul kan? Kata Allah itu enggak sad. Kamu nunjukin dia Allah yang Maha Kuasa itu harus ada L-nya. L itu untuk orang ya. L ini untuk kata Allah tadi. L itu harus ada untuk kata Allahnya ada itu harus ada L-nya. Nah sekarang LAI mengatakan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa ini berarti harus tertulis El Sadai. Itu kalau mau jujur. Ya Allah. Ya di situ nah, cuma Sadai. Ternyata kita klik aja ini Lir. Cuma sadai itu nama nambahi kata L, L-nya enggak ada. Nah, L artinya apa, Pak? Kalau tanpa L itu gimana? L itu Tuhan, Elohim, katanya Elohim. Allah ini katanya Elohim. Sesembahan. Nah, itu Elohim enggak ada L-nya mana? Tadi kan kita buka Kejadian 17 ayat 7. Elohim. Di teks original itu tidak ada. Tadi Bapak buka pertama. Yang buka yang pertama tadi Pak ada Elohim Bapak sebut di situ. Di terjemahan bahasa Indonesia, di terjemahan bahasa Indonesia ada kata kata Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Benar enggak? Benar enggak? Nih, benar enggak? Allah yang Maha Kuasa, ada enggak di terjemahan? Nah, Allah yang Maha Kuasa ya. Or teks originalnya itu enggak ada Allah yang Maha Kuasa. Di teks originalnya ini harusnya tertulis L untuk merujuk kepada Tuhan atau Elohim. Allah baru yang Maha Kuasanya itu sadai. Baru sadai. Iya, Allah yang Maha Kuasa ini harusnya El Elohim Al Sadai gitu. Jadi El Sadai dia. Ngerti? Nah, tapi kalau kita klik itu hanya menunjukkan sadai, enggak ada L-nya. Oke, enggak ada L-nya ya. Oke. Tapi ada juga nama Adonai, Pak. Iya, Adonai. Enggak perlu harus. Makanya tadi sudah dikatakan. Ada Adonai yang mana? Adonai. Adonai yang mana? Adonai. Buka Kejadian 15. Kejadian 15. Nama Adonai. Nambahi. Oke. Kita cari saja nama nambahi. Cari saja kita ikutin Adonai. Oke. Adonai. Kejadian 15 ayat 2.
Adonai lagi. Ayo, ada Adonai ga? Kejadian 15. Mana Adonai? 15 saya 2. Coba, coba. Itu nyur-nyur enak betul dia nih. Tidak, kan Bapak kan nyur-nyur, Pak. Bapak kan mau cari buktinya. Ya, oh, sama sama. Itu buktinya enggak ada kok. Itu ada sadar. Harusnya abang yang harusnya abang itu berargumen, abang yang harus menunjukkan buktinya, bukan kami. Karena abang yang mengatakan bahwa abang yang membawa kebenaran. Kalau saya tunjukkan buktinya, bisa aja saya kan yang rubah-rubah. Kalau bapak langsung kan di situ kan yang bapak langsung lihat langsung apa yang tertulis. Bukan kalau abang menunjukkan. Kalau abang menunjukkan kita uji. Kalau abang menunjukkan kita uji. Enggak, bukan enggak benar. Kalau abang menunjukkan kita uji, sama-sama kita uji. Maksudnya gitu. Sama saja. Sama saja. Sama kan ya, kan atau saya nunjukkan tetap kita uji. Ya itu makanya sama aja kan. Ya, orang datang sarapan pagi kok. Yang mana ya, Pak? 5 keluaran keluaran ya? Keluaran ya? Keluaran 15. Benar enggak? Tunggu dulu. Keluaran 15. Adonai. Ini tadi Adonai ya? Mana Adonai? Adonai. Kejadian 15 ayat 2. Coba. Oh, kejadian 15 ayat 2. Kejadian 15. Ya, Adonai yang mana? Ayo. Ya, coba buka supaya kita lihat. Kejadian salah. Kejadian. Kejadian 15 benar enggak? Ya, 15 saya 2 coba. Ada dua situ, hakim-hakim 6 dengan 15 juga. Tar. Nanya apa sih dia? Tar. Nanya apa sih dia? Error, HP-ku kepanasan. Enggak ada lagi yang mana ini. Bang Moto di situ ada tulisan ya. Adonai enggak? Tahu gua sih ada. Hah? Bang Moto aja. Ada Adonai. Entar, HP-ku error nih, tulisannya. Ada dibacain ya. Ayo. Mana? Untung muslim ada 15 ya. Coba kalau di remote kejadian 15, 15 saya 2. Hmm? Ada enggak nama Adonai? Ini sama halnya dia belajar gratis ini. Kamu belajar gratis ini Pak Jimmy. Bukan belajar kita, 15 ini. Ayat 2. Sama-sama belajar, Bu. Enggak, ini ada bukti. Ini kan orang kan mau cari buktinya. Kejadian 15:22. Enggak, ya. Dia sudah pintar. Kamu aja coba, diajari ini. Kamu harus bayar, kamu gratis ini diajarin. Ini guru ini, Pak Hikmoto ini guru. Kejadian 15. Ayat 2. Ya. Iya, kejadian 15 berapa, Bang? 2. Oh, ayat 2 coba. Iya. Bahasa originalnya coba. Malah diajari sama orang bang, Islam. Bang Kirya saja, Bang Kirya saja. Saya enggak ini bahasa Ibrani karena beliau yang guru. Coba bacakan tadi seperti yang Bapak tadi. Ada enggak kata Adonai? Oh iya. Ya Bapak tadi ada. Tuh. Ini. Sama baik nih. Jadi 15 nomor 2 ya. Abraham menjawab, ya Tuhan Ilah. Apakah engkau Al-Ayah? Siapa ayah? Ya, coba. Vayomer Abraham Adonai Yehwih. Me. Di sini ada memang ada Adonai. Ada Adonai ya, kan? Ya, itu Pak. Ya, ada Adonai, tapi ini Yehwih. Nah, jadi gini. Nah. Jadi yang mana yang Allah di situ? Tuhan, Adonai yang Tuhan. Mana yang Allah? Tuhan. Adonai Tuhan. Iya. Yihwi. Saya cuma dapatnya di sini Adonai itu Tuhan di situ. Gak ada yang lain. Iya. Cuma Tuhan. Yang mana Tuhan yang kan Tuhan? Yihwi atau Adonai? Adonai iya, Pak. Yang mana yang Adonai? Yang Adonai. Ah? Yang mana yang Allah di situ? Yang Adonai Pak, Tuhan. Yang mana? Allah itu yang mana yang Allah? Yang mana yang merujuk ke Allah? Adonai-nya atau Yihwi-nya?
malah nyuruh-nyuruh baca. Coba baca dari atas, Pak. Yang mana tuh yang Adonai? Abraham ya, ya, dari atas ya nih. Tuhan Allah itu. Ya Tuhan Allah. Coba. Ya. Ya. Betul ya? Karena kan iya makanya. Jadi nama Allah itu yang mana yang Allah? Yang mana yang Allah? Yang tadi di atas, Pak. Ya Tuhan yang Allah mana? Itu Adonai. Iya, ya, beda. Rumah Mbak Ben, baru foto aja dulu foto. Oke. Yang mana yang gelar? Sorry. Tuhan Allah Adonai. Bentar ya. Yang mana yang gelar? Iya, yang mana yang gelar, yang mana yang proper? Saya tanya, yang mana yang gelar, yang mana yang proper? Itu nama Allah, Pak, bukan gelar. Adonai. Tuhan. Ini nama Allah nih. Ini Tuhan. Nama Allah. Adonai. Ini nama Allah jadinya. Enggak ini nama ya. ini nama Tuhan ini. Ini. Iya, Adonai. Masalah orang saya nunjuk yang orang tulisannya bukan ini, tulisannya yang ini, Bapak mau saya bohongin. Saya baca dari atas coba, di dari atas. Yang Bapak di atas, ya, jangan di bawah. Yang pertama, Pak. Iya, bagaimana Abraham Adonai. Di sini, nah itu, Pak. Di sini ada Yehuwi. Adonai. Iya. Iya, ya, ada paham, nama Adonai. Paham. Itu Tuhan. Pak, jadi, Adonai itu. Nama Tuhan itu banyak, Pak. Benar. Jadi bukan cuma ini. Jadi Allah itu, itu kan umum. Allah itu umum. Jangan gitu dulu. Jangan dulu sabar. Adonai ini ya sores atau masdar atau akar kata itu dari kata Adon. Adon itu Tuhan. Dengan huruf yud itu merepresentasikan dari kata Ani. Ani itu saya. Jadi kalau di Arabik itu apa ya mudhof mutasil ini jadinya. Nah jadinya ini kata Adonai itu artinya Tuhan. Tuanku, ya, Yehwi. Nah, ini kenapa bukan Yehowa? Nah, memang di dalam konstruk Ibrani, kata Yudhevava itu mempunyai dua penyebutan secara nikut atau secara pembacaan dengan di sini ada nikut khataf segol dengan waf khirik, ya. Jadi ini dibaca Yehwi. Betul nggak? Betul. Secara pembacaan gitu, betul. Nah, permasalahannya saya mau tanya proper, mana yang gelarnya, mana yang nama aslinya, mana yang gelarnya. Nama asli Tuhan itu Adonai, Pak, itu bukan gelar, Pak. Nama asli sejak kapan? Nama asli Tuhan jadi Adonai sejak kapan? Nama Tuhan banyak, jadi bukan cuma sebentar, ini Adonai, jadi bukan nama asli. Elohim, El Shaddai, jadi itu nama Tuhan. Ada Adonai, ada Yudhevave. Bolehlah saya katakan Yudhevave, karena mempunyai dua pelafalan. Mau Yehwa, mau Yehwi, itu dua-duanya dibenarkan. Nanti dalam kamus Klein Dictionary itu bisa dicek. Itu boleh, dua-duanya dibacakan seperti itu, boleh. Nah sekarang, saya mau tanya, mana yang nama Tuhan? Adonai kah atau Yehwinya? Adonai, Pak. Nah, dasarnya dari itu mana? Nama Tuhan. Ya, dasar dari mana? Ini dasarnya di sini. Saya dapat link di sini nama Tuhan itu selain El Shaddai. Bukan nama Tuhan. Adonai, itu Yehovah bukan nama itu Tuhan. Di sini di sini, sini nama Tuhan. Yehovah bukan nama Tuhan. Yehovah bukan nama Tuhan. Coba baca di atas bahasa Indonesianya, Pak, di atas coba. Jangan bahasa Indonesia kok. Iya. Gini, kamu mengkritisi Ibrani. Wait. Kamu mengkritisi grammarnya Ibrani. Kamu mengkritisi grammarnya Ibrani dengan grammarnya Indonesia. Gimana ceritanya? Siapa yang harus turut terjemahan ngikutin original text atau original text mengikuti terjemahan? Pak, itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Itu dari bahasa Ibrani. Jadi kita cuma lihat dari yang terjemahan setelah dari bahasa aslinya. Yang mana teks harus menunduk terhadap terjemahan. Yang mana nama, yang mana gelar? Teks itu Ibrani, Pak. Ah, itu diartikan di atas, Pak. Tuhan. Iya, mana ada Adonai. Adonai ini. Yang mana nama, yang mana gelar? Kok gelar, Pak? Enggak ada gelar. Itu nama Tuhan. Allah itu yang gelar, Pak. Yang mana nama, yang mana gelar? Ya, Allah yang mana nama, gelar, yang mana gelar? Gelar. Ini gelar. Kalau di Kristen. Ini gelar. Abang lihat layar saya. Iya. Allah abang. Itu gelar. Abang, yang ini gelar. Tuhan Allah itu. Ya, gelar. Jadi ini nama. Yang dia maksud itu Adonai Tuhan. Yang mana? Hmm. Iya, ini Allah. Ini nama. Itu bahasa Indonesia. Ini nama. Ini nama. Ini gelar. Itu satu kata, Pak, ya. Tuhan Allah. Bang Ben. Iya, Pak. Itu bahasa Indonesia. Gini, berarti. Ya. Sebentar, Pak Jimmy. Pak Jimmy. Penjelasannya gini. Berarti Jokowi itu adalah gelar, presiden itu adalah nama. Itu
kita harus nyampe ke situ. Paham enggak Bang? Jokowi itu ada gelar. Dia balik. Itu adalah nama gitu. Tuhan Allah itu mana gelar mana nama? Nyampe. Tuhan Allah itu gelar, Pak. Tuhan itu gelar. Ah, tapi ini yang gelar. Di bahasa Ibrani-nya Adonai. Yang mana gelar? Nama ini Allah. Dua, ada dua kata. Ya. Yang mana gelar, yang mana nama? Itu berlaku umum itu, Pak, bukan nama. Katanya ya, ini gelar, Allah. Katanya ini gelar. Tapi disatukan itu yang dimaksud Tuhan Allah itu adalah Adonai, Pak. Enggak. Ini bukan satu kata, dua kata, Pak. Dua kata. Yang mana nama? Yang dua kata, yang mana nama, yang mana gelar? Segini Pak ya. Ayo. Tuhan itu Ayo. Kan bahasa umum Pak ya, Tuhan. Kalau Allah di Muslim itu kan nama jati diri, nama pribadi. Ya kan? Jangan bawa Muslim, kita buka Alkitab. No. Kan Allah SWT ke sini aja kan yang mana nama, yang mana gelar. Ya udah tulis aja sih itu yang mana yang gelar, yang mana nama. Yang mana yang nama? Yang mana gelar, yang mana nama? Wah, habis. Saya klik ini. Ya. Tuhan Allah itu kan Tuhan itu kan umum. No, dua umum. Jangan satu, bukan nah. Satu dua, yang mana nama, yang mana gelar. Saya klik ini. itu dua-duanya itu gelar. Yang mana nama, yang mana gelar? Enggak ada nama di situ, Pak. Dua-duanya gelar. Dua-duanya gelar. Nama tadi katamu Adonai itu nama. Lalu yang mana Adonai di sini? Itu tapi yang dia merujuk kepada Tuhan Allah kalau di Islam. Yang mana tapi kalau Adonai? Di bahasa Ibrani itu katakan. Adonai. Di bahasa Ibrani itu satu, Pak. Abang Adonai tadi, yang dimaksud Tuhan Allah. Mana Adonai? Mana makanya diartikan Ibrani, bang, bahasa Ibrani. Kata Bang, kata Abang ya. Adonai itu nama. Yang mana Adonai? Yang mana Adonai? Pak, yang mana Adonai? Ya, tunggu saya jawab ya. Enggak bisa Tuhan jujur. Allah. Ya, Tuhan yang mana Allah itu, kalau nama itu gelar, Pak. Dua itu gelar. Oh, dua-duanya gelar, Bang, itu, Bang. Itu, lalu Adonai asli, katanya nama. Abang ini kontradiksi. Adonai itu sudah nama. Adonai nama asli. Nama Allah. Yang kalau di tadi di ayat Indonesia, itu ada Adonai. Tuhan Allah itu bahasa Indonesia. Iya, ya, yang mana Adonai di antara dua kata ini? Gini ya. Di sini ada Adonai. Di sini ada Adonai. Yang mana yang nama Tuhan yang Adonai itu? Yang Adonai Allah, Pak. Ya Allah. Oh, Allah itu kita Bang. Allah benar. Nama Bang. Yakin? Adonai itu Allah. Allah. Ah, ya, karena kan kalau di Islam kan Allah disebut. Ya. Selamat. Umum. Ternyata salah. Umum. Ternyata salah. Umum. Ternyata salah. Ternyata salah. Tuh, Bu. Ya, coba ya. Tuh, Yewi. Yopi. Bukan. Bang Ben, sebentar ini sebelum kita klik. Saya turun. Bacanya ini, Yehova. Ini, yang Abang bilang ini gelar, yang Abang gelar, inilah Adonai. Nah, Alkitab ini jujur. Dia gelar Tuhan. Adonai ini namanya gelar, Yehova. Itu nama Yehova itu. Adonai bukan gelar. Bukan. Pak, itu nama Tuhan. Yehova itu gelar apa nama, Pak? Yehova itu nama juga, bukan gelar, nama. Tadi kamu bilang gelar nama dua-duanya. Semua nama Allah katanya itu banyak, gelar. Pak. Ada Adonai, El Shaddai, Elohim, Eloah, itu nama Tuhan, Pak, dia di Kristen. Jadi bukan cuma satu. Yehova 03068. Yehova dibaca ya. Yahweh. Ya. Yahweh. Ini bacanya. Nah, sedangkan ini bacanya Yehova, Adonai. Yehova. Makanya saya tanya, ini Yahweh ini yang mana yang nama, yang mana yang gelar? Abang di sini aja masih bingung-bingung yang mana nama, yang mana gelar, semua nama, semua gelar. Bingung. Pak. Kalau nama itu jelas, Pak, di bahasa aslinya Ibrani itu Adonai. Kalau di bahasa Indonesia ini nama asli. Itu ini nama asli. Kalau di bahasa Indonesia Tuhan Allah itu dari bahasa Arab, Pak. Allah. Allah itu bahasa palsu, Arab. Nama palsu nih. Bukan palsu, bahasa jadi Arab palsu. Memang. Bahasa Arab. Jadi ini nama palsu.
Yehova itu jadi nama palsu Ibrani. Ini nama nama Allah itu, katanya ini palsu, katanya ini gelar palsu. Gimana sih nggak ada bilang palsu Pak, abang sudah bilang ini bukan nama. Saya nggak bilang Allah palsu. Itu gelar Tuhan Allah itu. Allah itu gelar itu, abang kan bilang. Bahasa Indonesia Pak, itu bahasa Indonesia kan juga ada pengaruh ya, bahasa udah, Arab. Anak Adonai ya. Tuhan atau kalau bahasa Allah. Aslinya Tuhan Allah itu adalah Adonai. Itu ada dua bahasa Arabnya Pak. Enggak ada. Yahweh bukan satu, itu. Bukan satu dua. Itu ini dua, bukan dua. Satu, bukan satu dua. Ya. Tapi Tuhan abang itu umum. Abang supaya abang abang tahu Tuhannya Buddha, Tuhannya abang, Hindu. Abang tahu bebal enggak? Abang tahu bebal enggak? Sudah di depan mata abang. Abang tahu bebal enggak? Ya sudah di depan mata abang. Abang bilang ini satu kata. Di depan nah, kita di semua. Bahasa Indonesia. Ini sudah kita lihat di bahasa Indonesia. Tuhan abang itu bilang berlaku satu. Umum. Kalau Allah itu kan di Muslim itu nama, nama Tuhan. Teks ya, originalnya menuliskan ini dua kata. Katanya di Muslim itu Allah itu nama Tuhan enggak? Katanya. Allah itu nama Tuhan enggak di Muslim? Ya nama Tuhan. Ya itu makanya. Nama ya, mana yang apa? Mana yang bahasa Arab? Ya, ya sama. Tuhan itu umum. Kalau di Muslim Allah itu adalah nama Tuhan, maka merujukannya ke sini Yahweh, Yehova. Nama Tuhan kan? Itu makanya. Nah, kalau di Ibrani, ya, nama dia Tuhan. Bisa Yehova. Ya, ini nama Tuhan. Dia, abang dia, bilang, abang bula, abang bilang Adonai nama Tuhan sejak kapan? Adonai itu nama Tuhan, nama Allah. Kalau di Muslim Allah. Nama-nama Tuhan Pak ada di kalau ada di Muslim nama? Itu ini Allah iya kalau di Muslim itu ini Allah saya tahu ini, Allah Tuhan ini di Muslim bukan, in, Allah, bukan ini Tuhan itu di kan Muslim umum itu Pak Tuhannya Hindu Tuhannya Buddha dengar dulu kalau sudah Allah dengar. Itu sudah kenapa nama Tuhannya Muslim kalau sudah Allah Pak Bro Jim gitu ya Bro Jimmy, kenapa ya. Rabi Yahudi mengatakan Tuhannya Yahudi itu sama Tuhan Muslim sama? Kenapa? Karena Tuhan Yahweh ini adalah Tuhan Tuhannya Allah Yu. Ini, yeah, Allah ini merujuk kepada Yahweh, bukan Elohim. Pak, kalau di Yahudi ya. Ayo. Tuhanmu ini Tuhanmu. Tuhan Yahudi dan Tuhan kami ini bukan ini. Yahudi itu kan bahasa Ibrani. Tuhan Pak, kami itu ini. Yahudi itu ini bahasa Tuhan Ibrani. Kami. Ini Tuhan kami. Ini bukan Yehova, Tuhan kami. Pak, Elohim itu bahasa Yahudi Pak, jangan salah. Yehova itu ya, tapi, bahasa Yahudi ini Ibrani, dua kata, Pak. Bukan satu kata. Ini bukan bahasa satu Ibrani kata ya. Yahudi. Ini dua kata. Jangan salah Pak. Jadi Elohim itu bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Jadi yang mana yang jadi yang mana merujuk kepada nama Tuhan? Pilih salah satu, maka yang lain salah. Yang merujuk nama Tuhan ya, saya kasih tahu ya. Kalau Allah itu kan bahasa Arab, di Muslim itu Allah itu Tuhan, ya Tuhan Allah namanya, ya kan? Kalau di Ibrani, ya Ibrani itu kan bahasa Yahudi loh, jangan salah. Nah, itu dia menyebut Yehova, Elohim, Yahweh. Sekarang kan lagi. Itu ada berapa yang nama? Adonai. Ada berapa nama di situ, Pak? Ini kan cuma satu. Ayo. Adonai itu ada juga. Adonai itu nama Tuhan. Yang mana Tuhan? Yang mana nama Tuhan? Yang ini atau yang ini? Kiri atau kanan? Pak, saya udah bilang kalau Allah itu kalau di Allah Subhanahu wa taala itu namanya Allah itu nama diri. Tapi kalau di enggak usah bawa muslim, enggak usah bawa muslim. Iya, kan kita tahu ke Kristen aja. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Kitab, kan? Pengaruh bahasa Arab juga iya, yang mana nama Tuhan? Ya. Yang mana nama Tuhan itu pun abang nih sudah berapa menit kita bongbong waktu. Yang mana yang nama Tuhan? Tuhan itu Pak, Allah diganti dengan Adonai, Pak. Adonai. Jadi yang Adonai yang Bang, yang Adonai. Ini yang asli. Adonai. Ya Tuhan Allah. Adonai yang mana? Ya Adonai. Kalau di Adonai itu Adonai. Yang mana Adonai? Yahweh, Elohim. Ya, yang mana? Ya, semua dimakannya. Ini mau makan apa namanya? Allah itu mau makan diganti. Ikan rebus dicampur bang, ini, dicampur bisnya enggak? Sedikit boleh enggak? Boleh, Bang.
apa bu, Mbak Els minta tolong dibesarkan sedikit aja sebelum sebelum sedikit ini. Gimana gimana bisa lah sedikit lah. Oke. Okay. Iya kan panas sudah HP ku nih, berat sudah dia. Sempat lama kan gratis. Santai aja kita ini. Iya kan santai kok belajar. Di sini abang, abang ini apa? Abang ini banyak kacaunya ini, aduh Bang Hari. Bang Jimmy. Kan saya bilang nama Allah itu banyak kak kalau di Kristen. Kalau kita bahasanya mare ya. Kalau di Muslim kan cuma satu Allah, ya kan? Iya. Ada jadi bapak Muslim ini nih tutupin ini. Kita buka coba yuk di Arabiknya seperti apa ya? Kan karena kan Allah itu kan kalian kan pinjam. Kita lihat yuk penterjemahan dalam Arabiknya seperti apa. Di sini ada. Mantik. Mana ya tulisannya? Oh ini dia. Pak Esti, Pak Esti gedein itu punyanya Kurios itu punyanya Tuhan Moto. Di sini kan ada apa Alkitab Fandik ya. Nah di paus sama dia kan? Di paus Paulus, di jeda, jangan di jeda pak. Nah di sini malah di jeda Badung. Eh jangan di jeda. Dengar dulu nih penjelasan itu tuh. Saya dengar kok, pasti dengar. Biar bisa apakah ini ada Allah gitu kan dalam Arabiknya. Di sini agak kecil ya. Faqala Abram tuha sayyidu ar-rabbu maza ta'tini wa anna madin ya. Wa anna madin. Jadi di sini berkata faqala Abraham ayyuhal sayyid. Jadi sayyid ar-rob. Ini kan ada alif lam samsiah ya. Jadi enggak dibaca ar-rob tapi dibaca ar-rob. Nah, alhamdulillah. Jadi gini. Di sini kan faqala Abraham ayyuhal sayyidu ar-rob. Jadi tetap pakai sayyid, tuan dan rob. Enggak pakai kata Allah ini. Maza ta'tini wa anna kita kacau lagi aja itu nanti pak lebih kacau pak gini bahasa ya, lebih kacau ini gini pak ya saya ngomong dulu pak ya bahasa Ibrani itu kan bahasa asli bahasa ya rujukannya kita bahasa aslinya pak Ibrani dan bahasa Yunani kalaupun masuk ke bahasa Arab itu sama dengan bahasa Indonesia dong bahasa Cina bahasa Jepang gitu pak begitu kita rujukannya bahasa Ibrani pak jadi pasti sudah beda penafsiran kalau bahasa Arabnya gitu pak sabar. Kita rujukannya bahasa Ibrani itu sabar dijelasin jadi gini biarin aja tersesat Kristen cabang Timur Tengah aku tujuannya Bu Rama bukan ke Pak Jimmy sebenarnya ke audiens biar nanti insya Allah kalau teman-teman Muslim yang lainnya menyimak ya. Itu bisa sekalian kita sama-sama sharing di sini kan kalau ya, Pak Jimmy memang sudah begitu benar. Jadi gini di Alkitab Fandik ya. Yang lain menyimak dia menyimak ya di kitab Alkitab Fandik Alkitab Fandik itu yang berbahasa Arab jadi di sini pun nggak ada kata Allah Abraham menjawab ya Tuhan ilah apakah yang akan engkau lalala sampai terakhir di sini faqala Abraham ayyuhas sayyidu ar-rab maza ta'tini wa anna madin ya jadi berkatalah Abraham ayyuha kepada as-sayyid tuan ar-rab penguasa mana kata Allah Oten Arab sama Oten Indo. Iya, more itu lebih parah lagi gitu Said sama Arab itu. Sama Oten Indo. Iya. Makanya kan Adonai saya bilang itu kata Tuhan. Makanya wajar kalau dalam apa Oten Arab sama Oten Indo kenapa bisa beda itu Bang Jimmy? Gini, kita menunjukkan bahasa Ibrani aja Pak. Bahasa asli. Jangan bahasa Arab. Bahasa Arab sudah pasti beda penafsiran. Kamu ngotot di terjemahan. Karena saya mau tanya bahasa Arab Allah apa di situ? Mana ada kata Allah? Iya. Iya. Padahal bahasa Indonesia ada Allah di situ. Beda Arabi. Oten Indonesia beda. Padahal bahasa Indonesianya kan ada Allah. Bahasa Arabnya apa di situ? Enggak ada. Itu bareng-bareng mau tanya jelas itu bareng mau tanya. Enggak ada. Harus survei dong. Enggak ada. Karena Allah itu pengertian kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya nggak ada nggak disebut nama Allah di situ nggak ada
Makanya belajar. Maka beda loh. Seperti tadi, seperti cara bahasa ini kita Ibrani. Loh, kita apa? Adonai, Yahweh, itu kan menyebut Tuhan di situ. Gini, gini Bang Jimmy. Iya kan? Gini, gini Bang Jimmy. Kenapa kok Arab gini, beda? Gitu, apakah kan? Kristen Arab? Bang Jimmy, ya. Kenapa? Apakah orang Indonesia lebih Arab daripada orang Arab? Kristen Arab? Apakah Kristen Indonesia lebih Arab daripada Kristen Arab? Ini Pak, kita lebih ke bahasa Ibrani, bahasa aslinya Pak. Kalau sudah bahasa Arab itu sudah mulai terjemahan. Begini, kan begini, terjemahan Pak. Kan Kristen Indonesia mengambil kata Allah itu dari Kristen Arab. No. Bro. Islam kan ya bahasa Arab. Kristen Arab tidak menempatkan kata Allah di situ, bro. Kristen Arab tidak menempatkan kata Allah di situ. Soalnya mereka, kalau mereka menempatkan kata Allah, mereka lebih berhak sebenarnya, karena mereka orang Arab. Kok? Apakah Kristen Indonesia lebih Arab daripada Kristen Arab? Lebih duluan itu Pak, Ibrani, Yahudi daripada Arab Pak di sana. Nggak karena urus, itu bahasa aslinya. Nggak urus. Nanti sekian ratus tahun baru Indonesia masuk lebih Nazi, Arab dan baru bahasa Arab. Kenapa Kristen gitu. Indonesia merasa lebih Arab daripada Kristen Arab? Tidak, bukan bahasa seperti Kristen Arab, kita lebih ke bahasa aslinya iya. Ibrani Pak, kita rujukannya situ bahasa asli. Bukan bahasa sudah terjemahan kata Allah, ke bahasa Arab. Kata Allah itu bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Bahasa Ibrani itu bahasa Yahudi, Pak. Jangan salah. Kata Allah itu yang saya tanya kata Allah itu bahasa Ibrani atau bahasa Arab? Allah itu bahasa Arab. Iya, Arab. Nah, Allah SWT berarti kan? Kristen Indonesia karena bukan Allah di Alkitab itu loh. Baca di Kejadian 15, ya. Iya, Allah di Alkitab, ayat 2 itu loh. Kan tertulisnya, itu kan bahasa Indonesia tuh. Diambil ya, LAI bahasa Indonesia tuh. Ya, ngambilnya betul. Kata Allah itu ngambilnya rujukannya ke bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Gini Pak, waktu terjemahan pertama Alkitab itu memakai kata Allah. Ya kan rujukannya sama dengan ya. Muslim. Itu Allah. Begini, Pak. Tapi kalau begini, bicara bahasa berarti salah. Sekarang lembaga Alkitab Indonesia sudah merubah Pak, bahasa Allah itu diganti Elohim, Pak. Yahweh. Kapan? Itu bahasa aslinya. Kapan? Sudah ada dirubah Pak. Itu kata Allah kapan? Diganti enggak karena enggak ada dirubah. Karena ada juga protes. Mengklaim tidak boleh memakai kata Allah. Ada itu Pak, enggak ada dirubah. Enggak boleh dirubah, Bang bohong. Dia itu dirubah. Ada Pak. Coba lihat. Kami ada, Bang. Kata bang, Allah diganti bang, dengan kami. Kami dari Sabang sampai Bang, dengar dulu. Yeah. Kalau kata itu dirubah, kami dari Sabang sampai Merauke itu selamatan besar kami, Bang. Syukuran besar kami dari Sabang sampai Merauke. Kalau itu diganti, kami syukuran besar dari Sabang sampai Merauke. Iya, betul Pak. Itu kan karena Allah itu kan nama Tuhan kalau di Islam. No. Iya kan nama Tuhan, itu kan nama dia. Nama pribadi bukan kata gelar kan? Kata Allah itu tidak pernah diganti oleh Elai. Abang bohong. Itu nama Tuhan kan? Allah kan? Allah SWT. Nama diri kan? Iya. Enggak. Betul. Kata kepada ya. Alkitab Abang tapi aja. Kalau di Alkitab Abang aja saya enggak mau kita nyebrang. Kristen, Yahudi, Allah itu bukan Allah, dia Elohim. Oh, dia Yahweh, dia kalau Adonai. Iya, kebetulan namanya. Ini, Pak. Saya kebetulan begitu. punya. Ini terjemahan juga ya. Ini terjemahan. Oke, lanjut teman-teman. Kebetulan saya punya Al-Qur'an versi Ibrani. Ya, ketika seharusnya kata Allah itu misalnya Elohim itu adalah itu gelar dan segala macam. Di sini surat Al-Qur'an bahasa Ibrani, Pak. Ini ada nih, saya punya. Al-Qur'an bahasa Ibrani. Iya, saya punya. Ah, dia pakai apa, Pak? Di situ Allah. Allah SWT atau Elohim? Nah, sebentar saya baca ya. Saya baca. Enggak apa-apa Jimmy, tenang ya. Bismillah. Ya, enggak apa-apa ya. Ya. Bishem Allah Rahman wa Rahim. Bishem Allah Rahman Rahim. Hasyifa li Allah Ribbon Ha'alamin. Itu pakai nama Allah kan? Dia enggak ubah ke bahasa Ibrani. Allah. Allah iya benar. Iya, itu kan nama Quran sumber aslinya kan di bahasa Arab. Masa dia merubah bahasa Ibrani Allah jadi Elohim? Itu kan iya, karena apa? Mereka tahu ini nama, bukannya gelar. Iya. Iya, bukannya gelar karena dia rujukannya Arab, Pak. Sekarang bahasa Arab. Allah. Iya,
Masa dia mau ganti Bapak Ibrani? Elohim nanya, dia Elohim, dia Elohim apa Allah? Saya jelaskan. Kenapa? Karena Yehud ini mengerti cara yang baik, yang tepat untuk menerjemahkan, mentranslate dari Semitik ke Semitik, mereka tahu. Nah sekarang ada yang non-Semitik mencoba-coba menerjemahkan dari kitab Semitik, dan mereka membuat satu lembaga yang namakan Lembaga Alkitab Indonesia, lalu merubah kaidah grammarnya. Gimana caranya? Halo? Ternyata Kristen Indonesia lebih Arab daripada Kristen Arab. Kok jadi Arab, Pak? Kita itu berdasarkan bahasa asli, Pak, bukan bahasa Arab. Kalau Arab kan kenapa Allah Kristen? Jelas itu. Nah, nah tadi seperti yang saya bilang, Al-Quran diterjemahkan ke bahasa nama Allah di situ, ke bahasa bang. Apa? Ke bahasa Ibrani. Yang, ya jelas dong dia pakai yang, Allah, masa dia pakai Elohim. Yang jadi masalah Kristen Arab enggak pernah naruh kata Allah di situ. Ya, itu kan mungkin karena bahasa ininya mereka. No, berarti atau apanya. Tapi kita enggak merujuk dari berarti, situ, Pak. Kita merujuk bahasa asli. Berarti Kristen Arab, Kristen Indonesia itu tidak sepaham. Mungkin dia pakai nama apa? Jadi di situ dihilangkan nama Elohim, dia ganti apa, Pak, di situ? Tidak ada. Begini, orang coba, Kristen Arab itu lebih tahu definisi apa, definisi kata Allah itu sendiri. Orang Kristen Arab itu tahu ya, definisi kata Allah itu sendiri. Iya, apa, nah, sekarang itu, begini, Kristen Indonesia itu sok-sokan menaruh kata Allah itu. Definisinya apa? Yang mana saya tahu? Ya saya enggak mau tahu definisi kenapa orang Kristen menaruh kata definisi kata Allah itu sendiri. Tahu dong. Ya tahu saya. Nah itu definisinya kenapa, maksudnya apa, kenapa nggak disebut nama Allah di situ, terjemahan dari bahasa Ibrani Elohim dia nggak rubah Elohim, dia kosongkan karena nama Allahnya di situ. Nah maksudnya apa, gimana di ini kejadian 15 ini, kejadian 15 ayat 2, kenapa orang Kristen Arab tidak menaruh kata Allah di situ? Ya itu makanya Arab. Kenapa Bapak kan lebih tahu ya, ya karena tidak tepat. Tidak tepat. Dipaksakan. Jadi apa gantinya, Pak? Ya tidak tepat. Kata. Jadi apakah ini ya gantinya? Ya, jadi dikosongin. Ya Sayyidun Rob. Enggak, Sayyidun Rob sesuai dengan teks original di bahasa Ibrani, Sayyidun Rob. Benar sudah jadi, orang Kristen Arab itu. Coba di Indonesia kan, Pak, bahasanya jadi gimana, Pak? Kalau Arab tidak menghilangkan nama Tuhan di situ. Nih, sebentar ya. Dia tidak menghilangkan. Dia mengatakan Tuhannya itu Rob. Arabik ya. Oh dia ganti roh. Dia ganti rob. Nah, kalau bahasa Arab artinya apa? Faqala Abraham ayyuha as-sayyidu, karena kan alif lam samziah ini ketemu sin. As-sayyidu Arab. As-sayyidu. Jadi as-sayyidu itu junjungan gitu kan. Junjunganku, junjungan. Oh, junjungan. Ya. Tapi kan mengarah ke Tuhan itu maksudnya, Pak. Dan Rob ini, bener. Rob ini artinya penguasa, otoritas. Iya. Jadi maksudnya itu, tapi dia merujuk kepada Tuhan, merujuk kepada Allah, Elohim. Nah ini dapat ini dari mana? Dapat ini dari mana? Dibilang itu dari mana? Nama Tuhan. Kristen Indonesia dapat itu dari mana? Kristen Indonesia Arab, berdasarkan bahasa asli, Pak. Kita bukan dari Arab, Pak. Kalau Arab ya bahasa asli. Oke, bahasa asli. Wayamer Abraham Adonai Hashem. Adonai pada Adonai. Ya mana Allah kata di sini? Mana alif lam alif lamet lamet hey? Di mana di sini? Tadi kan Bapak sebut ada Adonai. Itu kan Tuhan. Ya, mana alif lamet lamet hey? Mana? Ya mana sih mau paham, Pak, di situ bahasa Ibraninya di situ kan Bapak sudah sebut ada Adonai. Alif lam lam ha ada. Itu merujuk Tuhan, Pak. Ada muncul di sini. Ada. Merujuk Tuhan, Pak, itu ya Tuhan. Ya, bukan merujuk Tuhan. Kenapa bisa nama ada di sini? Nama Allah ini bisa ada di sini, kenapa? Di sini nggak ada dalam Mr. Leningrad Codex itu nggak ada. Itu kan bahasa Indonesia, Pak. Kita lagi. Nah, bahasa Indonesia ada di mana? Ibrani Adonai. Iya. Nah, kalau bahasa Indonesia, mana kata alif lam lam bahasa Arab, Pak? Kata Allah ini bukan bahasa Indonesia. Jangan nyawur kamu. Gimana? Kata ya, mana? Allah, kata itu di mana? Itu bukan bahasa Indonesia kan, itu. Di situ di Ibrani Adonai maksudnya apa kalau menurut Bapak saya tanya?
Adon ini berasal dari kata Adon dengan yud kepemilikan, berarti ini tuan. Tuan, Tuhan, Tuhan. Tuhan. Wih. Tuhan. Tuhan. Tuhan itu, Pak. Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan. Bahasa Indonesia kita pakai bahasa Tuhan guru. Kita bahasa Indonesia. Tuhan di sini. Tuhan. Dia konteksnya di atas, Pak. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah." Bukan Tuhan guru, bukan Tuhan. Adon, itu yang dimaksud itu adalah Allah. Adonai, Adonai itu Tuhan. Sayyid, bener orang Arab itu Sayyid. Ngawur. Abang-abang semuanya, Pak Jimmy semuanya, saya izin turun ya, saya udah mau jam ngajar ini. Terima kasih ya, Kadron, Kaisron semuanya. Wah, bang, apa kabar nanti kalau buka kelas baru, Bang? Iya, iya. Buka kelas baru sudah, nanti insya Allah. Hah? Aduh, buka ketinggalan lagi. Kelas baru. Bisa di, sekarang bulan apa? Di per... Di pertengahan bulan lah bisa saya buka kelas baru lagi. Kan ada dua more kan, saya sama more Shoaib. Jadi nanti bisa saya untuk start, apa namanya, saya untuk start yang baru. Nanti yang lama tinggal dilanjutin ke grammar atau di switch. Saya ngajarin grammarnya, nanti more Shoaib yang ngajarin awal-awal dasarnya. Dapat tenaga pengajar banyak kok, Alhamdulillah, aman. Oh, iya. Siap, Pak. Yaudah, nanti kita lanjut lagi, Pak. Aku ketinggalan terus. Siap-siap, ya. Abang-abang semuanya, ya. Makasih jazakallahu khair, teman-teman semuanya yang di chat juga, afwan kalau ada salah-salah kata semuanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, oke, Pak. Saya kira gitu aja. Nanti kita lanjut lagi mungkin yang pembahasan yang lain. Ya. Iya. Ya. Jadi, Bro, ya, Broji. Masa mari kita sama-sama belajar, Bang Jimmy. Iya, sama belajar. Saya juga belajar. Ya. Ada istilah yang saya juga jadi tahu juga, ya. Saya juga bersyukur ya, teman ya, bapak yang tadi bisa bahasa Ibrani ya kan? Ya, dia memang guru bang, dia memang guru bang, guru bahasa Ibrani. Ya. Bahkan orang Kristen sendiri, apa namanya, teologi ya, dari Kristen sendiri STT itu banyak banyak belajar sama beliau. Oh iya, iya. Untuk suatu, bahasa Ibrani ya, untuk itu. Iya, ya itu suatu keberkahan, ini bisa bahasa Ibrani. Ya, suatu berkah. Baterai saya juga sekarat bener ini bang, HP saya panas bang. Itu udah itu, udah. Kita sering-sering aja, kita inilah, kita cari inilah. Kita belajar, sama-sama belajar, saya juga belajar pak. Ya. Saya bang, kalau kata Allah itu, ya dalam Alkitab itu sudah dihapus sama LAI, bersyukur sekali saya bang. Mau syukuran besar saya bang. Tapi gini Pak, coba lihat. Sekarang ini ada sudah diganti bahasa Allah diganti Elohim, Pak. Sudah ada. Elohim, Yahweh. Bersyukur saya kalau benar itu. Ya. Saya mau kerja dulu. Ya. Jangan, tapi jangan yang ini, jangan Alkitab Saksi Yehova. Saksi Yehova dari dulu memang enggak pernah pakai. Yehova Yehova lain Pak, ya kita enggak ini kalau Yehova. Sama dengan cabang di Muslim kan juga ada aliran-aliran yang beda ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksud saya tuh LAI loh, terbitan LAI. Iya. Saya semoga mereka tuh mengganti nama itu. Iya. Sebenarnya karena gini, terus terang nabrak, Bang. Jujur terus terang nabrak kamus. Kamus Arab ditabraknya, Bang. Betul juga kita tahu. Karena di Alkitab juga dibilang jangan sembarang menyebut nama Tuhan Allahmu. Ada di situ. Nah. Jadi kita harus ini nama Allah itu enggak bisa disebut sembarang, jadi disakralkan begitu. Jadi Allah itu memang kalau di kita ya itu bukan nama ini, bukan nama diri, itu berlaku seperti gelar gitu kalau kita, kalau di Muslim kan ya itu nama diri. Nah itu kan ini kan cuma bahasa aja sih sebenarnya ini Pak, bahasa, tapi kan maksud esensinya kan Tuhan yang kita maksud di sini. Pencipta itu kan pencipta alam semesta itu yang kita semua. Pelajar guru-guru saya nih. Jangan sungsung.